It's Husna and welcome to my channel at Husna Reads. So hari ni Una nak buat review pasal Kaki Lima and Other Intriguing Malaysian Numbers. Untuk pengetahuan korang, review ni adalah non-spoiler, jadi korang boleh tengok video review ni sebelum korang baca ataupun beli buku Kaki Lima and Other Intriguing Malaysian Numbers. Buku ni kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan dekat MPH. September lepas, Una dapat message dekat Gurit Suna at Husna Reads. Wakil daripada Salt Media Publication message Una untuk bagi free copy. Sebagai balasannya, Una bagi honest review, iaitu pendapat jujur Una lepas Una baca buku Kaki Lima ni. Untuk pengetahuan korang, buku Kaki Lima and Other Intriguing Malaysian Numbers ni adalah non-fiction. Maknanya dia tak adalah plot, karakter. Kaki Lima and Other Intriguing Malaysian Numbers ni berdasarkan sejarah-sejarah di Malaysia dan segala pencapaian Malaysia sepanjang 60 tahun kemerdekaan. Pada pendapat Una, buku ni genius sebab dia gunakan number daripada 1 sampai 60 dan setiap number-number tu melambangkan sejarah dan kejayaan Malaysia daripada 1 sampai 60. Bagi Una, buku Kaki Lima ni ada design yang sangat menarik. Walaupun dia non-fiction, tapi korang tak rasa boring tau. Sebab setiap muka surat ada gambar-gambar yang sangat eye-catching dengan color-color yang vibrant, color-color yang terang. Dan korang memang tak akan boring kalau korang baca buku ni. Dia akan rasa macam kejap je. Kalau korang baca buku ni, korang boleh habiskan dalam masa 1-3 hari je. Buku ni juga korang tak akan rasa macam beratnya nak baca buku ni. Tak, korang tak akan rasa macam tu. Sebab buku ni, message-message dia straightforward. Korang tak adalah rasa terbeban dengan naratif yang tak ada kaitan sangat dengan cerita. Setiap number, setiap page yang korang buka tu, dia terus straightforward pada maksud yang nak disampaikan, pada cerita yang nak disampaikan. Apa yang paling menarik dalam buku ni? Mestilah gambar dia. Contohnya, Una bagi satu number, mesti Una 5 hari bulan. So tengok nombor 5. Kat sini kita ada nombor 5 mewakili kita dah menang Piala Thomas sebanyak 5 kali. Lepas tu ada buku 555 ni, ingat tak? Buku legend ni. Buku Kaki Lima ni juga sesuai untuk korang yang tak ada banyak masa untuk baca buku, especially non-fiction. Contohnya macam university student kita, and then orang yang dah bekerja pun, diorang boleh baca buku Kaki Lima ni dengan senang hati, tak payah nak fikir lambatnya nak habiskan. Buku ni juga sangat membantu, sangat menarik untuk korang yang visual. Untuk visual ni, dia mudah faham, dia cepat ingat bila dia tengok gambar dan color-color yang terang. Contohnya, buku Kaki Lima ni memang adalah semua ciri-ciri tu. Dia ada gambar yang menarik, realistik. Dia ada banyak color yang terang yang boleh buat korang ingat. Okay, setiap number ni mewakili apa. So, bila korang baca ni memang korang akan mudah sangat ingat. Tanya kepada Salt Media dan MPH Publishing sebab berjaya hasilkan buku ni. Pada pendapat Una, buku ni sangat membantu untuk anak-anak muda kita yang nak belajar lagi tentang Malaysia. Seriously, banyak sangat Una tak tahu dan Una boleh refresh balik apa yang Una belajar dulu lepas Una baca buku ni. Buku ni boleh dikatakan manual untuk kita faham, untuk kita ingat balik sejarah-sejarah dan kejayaan Malaysia sepanjang 60 tahun kita merdeka. Buku ni juga boleh untuk para pelancong baca dan mereka boleh faham dan mudah ingat apa yang istimewa dengan Malaysia negara kita. Satu je komen Una. Una harap buku ni dapat dihasilkan dan ditulis dalam bahasa Melayu juga sebab bahasa Melayu kan bahasa kebangsaan kita. So, lebih bagus kalau buku Kaki Lima ni ada dua version. Satu Malay, satu English. So that appeal kepada semua pembaca Malaysia kita. Itu je untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, boleh klik like dekat bawah ataupun subscribe kat channel Una at Husna Reads untuk lagi banyak lagi video. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.